Di mana siap tadi? Masalah dulu orang ni.
Jom, kakak ni kita semua kami.
silat tau, silat. Weh, tapi tak cantik. Buat gotong royong tu bakar darah dekat air tu. Kita dah lelah. Kita dah lelah apa tak berendam. Kita memang naik perhatian orang. Macam kena buat semalam, semalam sampai naik. Kita jangan ajak dulu. Patutnya ajak lah sekali. Boleh kita rendam-rendam kaki. Dia bakar darah gitu tau. Kita tak tulah macam air. Dia pun sedara baru kita dah lelah. Baik, kita pun buat sapa. Tapi dengan memang sedara baru kita boleh duduk tanto ada. Sedara baru kita yang berani orang ada. Memang ada. Dengan jalur tu kita boleh salah. Memang ada. Nah, jalur tu. Okey. Ah, bukan COVID lah, jauh sikit. Ah. Satu, dua. Goyang. Satu, dua, tiga. Nama saya nama Nentek. Dia mesti nak buku ni. Pintu tutup lagi. Baru tak payah dia suruh. Macam kena 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 Kerja kita ada. 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 Kerja kita tapi bayar dia berhutang. Dia berhutang. Dia KMB ni sini. Ya, dia pergi KMB. Baik. Dia minta punya KMB. Dia tak masalah lagi. Itu KMB. Dia punya KMB. Ya, nanti kau suka pelat. Nanti tak ambil. Nanti buat. Nanti tak ambil je dulu. Nanti kira nak beri pun. Kita kena buat perkhidmatan kita. Eh, belum lah kita kan. Setiap-setiap penuh kan. Terus ini. Ya. Majlis sampai 20%. Ya, ini tax tau. Kita kena jongkong lah tiket. Dia pusing tiket. Bas-bas semua kan. Contohnya tu lah. Kalau mungkin tu. Nak kita boleh beli. Yang satu ini tak boleh lah. Ini tak boleh lah. Ini tak boleh. 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 Yang bawa pun aku sama dia. Jangan lama pun lepak situ.
saya keluarkan aku. Lepas tu dia ada satu kali yang aku juga kurang lah sikit. Lepas tak kacau, tak nak biar. Tak ada kacau kan, dia kata aku dulu je. Tak jalan tak tahu kenapa. Tak ada kacau. Tak ada kacau. Tak ada kacau. Tak tahu ni. Ini yang hacking. Bila jumpa buat jumpa dah dulu. Mami dia lubang habis. Buat dulu. Ada kau nak pun nak jalan. Kamu jangan malam ni. Bila malam aku nak mampu yang telah kau. Bantu sah. Thank you.
Ayam dulu, dilihat tinggi ya.
tabung. Ini masuk. Duduk, parasit, kakang. Jadi ya. Baru datang ya. Udah ambil itu ya. Ambil dah semua. Satu, dua, nampak muka. Supra, saya pusing sini, Pak. Nampak aja. Datuk, Datuk Supra. Covid kita tak boleh lawan.
ampunilah dosa dan keterlanjuran kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang berada di dalam keredaan-Mu jua. Ya Mujilal Barakat, berkatkanlah bumi bertuah ini, jayakanlah segala usaha yang kami anjurkan. Mudah-mudahan usaha yang kami lakukan ini Majlis Kebenaran Jasin berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah ke arah keadilan dan kepaduan umat yang cermelang dan terang. Ya Satar, Ya Alim, kepadamu Ya Allah kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan kami, pemimpin-pemimpin kami. Hindarkan negeri dan negara kami dari segala bahaya bencana. Tanamkan di hati kami sifat sabar, tabah dalam menghadapi ujian dan dugaan. Ya Allah, terimalah segala kerja dan nikmat bakti kami dengan sempurna dan dikira sebagai amal ibadah kami kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut pertama kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Dah. Seterusnya majlis mempersilakan yang berbahagia dan yang berbahagia Abdi Harun untuk ucapan alam-alam. Terima kasih. Dan 2:30 petang di Jepun berkas.
Seterusnya di bawah item 9.3 iaitu notis pemberitahuan kesalahan. Jabatan Pengetahuan tidak sewenangnya mengeluarkan kompaun dan merujuk oleh kes kedai makan di Bandar Jasin Bestari. Amaran telah diberikan sebanyak 2 kali dan kompaun yang dikeluarkan dengan kesalahan mandatory di Jabatan Pertama berniaga tanpa lesen, kedua tidak mendapatkan suntikan iPod dan ketiga tisu kebersihan. Okey. Ada yang nak tanya? Tuan ada. Itu isu dia memang isu besar lah. Tak perlu di calculation iPod ni kan. Okey, seterusnya kita bersiapkan dan 13.20 semua fix sampai kalau sekarang tengah
pertama Maknanya pada tahun 1980-an yang telah diwartakan semula pada tahun 2010 pada tarikh 24 November 2010 dan juga dikritik seterusnya sehingga yang ini adalah UK Pertempatan Makanan. Pada tahun 1993 yang telah dikubal dan dinaikkan pada Presiden Pertempatan Makanan 2020 yang telah diwartakan pada 11 Disember 2019. Jaringan perasanan sebelum telah dibawa keputusan kembali pada 1 Januari 2020. Seterusnya, kembali pada ketiga, mungkin kesenian kata tadi merupakan mungkin yang akan diubah. Ketiga, atas asas pertimbangan. Ketiga, penyelesaian UK ini dinilai dapat memastikan dan menambah baik keuntungan pinjaman lama dan elemen baru bagi membantu aktiviti kawasan dan pengelolaan yang ditimbang UK. 3.2. Pengelolaan lesen berdasarkan kemasan lantai dan perbezaan kadar cas atau fee yang ditetapkan adalah wajar selaras dengan perkembangan ekonomi semasa dan cara tindakan sejak 40 tahun yang lalu. 3.3. Pelaksanaan kadar baru lesen ini dapat membantu PDT masuk terus pengurangan hasil atau sesuai dengan PDR semasa sekaligus membantu dalam memberi pengenalan yang lebih baik. Seterusnya, kaedah pelaksanaan ini yang pernah diputuskan oleh MJN pada tahun tersebut sebelum ini adalah sekaligus pertama MJN dalam berjaya akan terus melaksanakan kadar baru sekemana yang telah diwartakan dan kadar baru MJN ini adalah benchmark kepada PDT lain. Antara MPAG dan MPG akan menjalankan cara baru dengan kenaikan kadar secara meningkat bagi pembaruan lesen pada tahun 2014 dan tahun seterusnya sehingga menyamai kadar MPAG atau kadar maksimum bagi seluruh pada lesen. Terusnya, walaupun untuk lain-lain MPAG pada tahun semasa atau tahun selepas yang ini tidak akan dikompastikan semuanya ikut mana yang dikompastikan
adakah cuti lama semua telah dimasukkan. Pemohonan adalah sesungguhnya masih menggunakan kadar lama dan masih aktif dalam 585 tahun. Kalau kita berkira, pertahanan dengan kursi lama yang terlibat untuk memiliki adalah keperluan dua berikut. Pertama, di bawah dikiri ikhlas, jadat dengan Malaysia senyap 81, bernilai 2,755 rekomendasyen. Kalau kedua, persenian tempat dekat kita persendirian dari satu hektar saja. Yang ketiga, pasal PKJ melibatkan dalam Malaysia 12 dan di Malaysia 1,300. Kalau keempat, industri spa melibatkan 1,8 Malaysia dengan nilai 912 ringgit. Dan kalau kelima yang ini adalah PKJ makanan melibatkan 528 akaun melibatkan nilai 23.2 ringgit dengan sehingga 645 akaun secara keseluruhannya. Dan secara keempat, mekanisme pelaksanaannya yang pertama, cadangan pelaksanaan dan baru BC bagi BC nama dibuat secara bertingkat menurut industri yang digunakan sehingga mencapai kadar maksimum setiap industri yang berkaitan. Bagi BC baru, kita terus akan pada kadar BC baru yang dimasukkan namakan dapat BC nama yang masih lagi menggunakan kadar lama. Dengan pelaksanaan adalah satu dikul yang pertama, perasa secara bertingkat setiap tahun 33% daripada penyelidikan kenaikan yang memiliki 100 ringgit. Yang kedua, pelaksanaan terus kepada kadar wang desa bagi penyelidikan kenaikan kurang daripada 100 ringgit. Kaedah pertandangan ini mengikut fikiran penyelidikan kenaikan adalah seperti di jadual 3. Ikut dengan jadual kiraan penyelidikan kenaikan secara berikat yang mengikut fikir. Selama satu kondor di fikiran adalah jenis risanya yang tidak percaya. Yang lama RM40, yang baru RM140. Perbezaan kedua adalah RM100. Jadi cadangan untuk kenaikan 10% setiap tahun dengan perbezaan. Yang mana tahun akan datang dengan penambahan RM3 yang menjadikan daripada RM40 kepada RM5 dan seterusnya sehingga mencapai kadar maksimum RM140 dalam tahun 2024. Dan juga yang lain-lain dalam caranya buat kepada perbezaan dan seterusnya bagi industri pasar mengikut industri pasar ini minimum 140 persegi, kadar lama 150 ringgit, kadar baru 500, perbezaan antara keduanya 150 ringgit dan kenaikan setiap satu tahunnya 30% ditambik sehingga mencapai harga kadar maksimum 300 ringgit. Sehingga seterusnya yang nombor 3 di Kispa juga dari putih rambut sebelumnya kadar lama RM4 tahun 60-an RM4 kadar baru RM140. Perbezaan antara dulunya adalah RM119 dan kita cadangkan 30% yang perbezaan ini kenaikan untuk setiap tahun sehingga mencapai kadar maksimum RM140 pada tahun 2024. Dan seterusnya untuk jenis makanan 121 jenis pada kadar 1990-an, kenting sekarang adalah RM20 dan kadar baru adalah RM120 untuk ini perbezaan adalah RM100 jadi kita cadangkan terus menggunakan kadar baru RM120 dan seterusnya, kita kedai kunci, kedai buah, tempat buat roti cap makanan tak perbezaan, kedai arak dan lain-lain penyiasan, pusat dan juga tanah kanan. Ok, seterusnya sebab ini pada kita kerja kalau ini mohon kosong short macam sepanjang mencorak penuh pada hari ini ada di pohon untuk pengesahan dan keputusan seterusnya jalankan jenis pakai oleh majlis kandasnya dengan ikhidmat ini untuk menjadi kesehatan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Untuk maklumat saya dan Ustaz saya kita ni dulu tahun 1980 lah baru nak di kaji semula dan berhenti besar oleh MCN dan PT lain berjaya lembaga dan BNP telah menggunakan lah telah pun menggunakan charge yang baru. Jadi kita buat kerja ini untuk kita menggunakan pada pemula pada tahun 8. Jadi bagi saya tu kita kenaikan pun bukan 100%, ini untuk desain-desain lama. Untuk desain baru kita terus menggunakan charge baru lah. Tapi untuk desa lama kita akan naik
cuma tajin dia dalam masa kita dah betul mula tukai tajin ni. Jadi sebenarnya dalam keadaan ekonomi yang tak berapa menentu dan tertekan sebenarnya kepada peniaga macam Pentin, Pak Kuting, peniaga-peniaga pasar mini. Jadi kalau iklan tu apa, okeylah, tak ada masalah. Kita tak menghalang untuk kenaikan. Cuma kalau boleh di pejabat kita ada tawaran-tawaran yang boleh kita bantu mereka sebenarnya. Ada rebate ataupun ada pelepasan cukai yang boleh kita bantu secara tidak langsung. Kalau tak, dia akan jadi implikasi yang sangat tak baik jugalah. Dalam kisaran ekonomi yang tak stabil, dalam keadaan orang yang berniaga, dalam dunia orang membeli ujung jari, ini cabaran-cabaran yang perlu kita fikirkan secara bersama. Berniaga online tak ada lesen, tapi boleh untung 100%. Tapi berniaga yang ada lesen, dia tertekan dengan kenaikan. Dan ini isu-isu yang sebenarnya ahli-ahli majlis kena buka sikit, pandang sikit isu-isu ni supaya kita juga yang akan jawab. Dalam masa dama, kita bukan kata menghalang, tapi kena fikir ada kaedah dan kawalan juga yang kita boleh bagi. Jadi itu pandangan saya lah. Mungkin ada pandangan ada di balik lain, kita minta juga lah pandangan. Kalau pandangan lain, dan dibantu oleh 4 orang kaki tangan yang berpengalaman dan mempunyai kepakaran
Sabah. Empat yang aktif dan dua yang tidak aktif lah sebenarnya yang saya lampirkan. Walau bagaimanapun, penambahan pena peguam diperlukan bagi memantapkan keputusan yang melibatkan para-para pendekatan undangan. Itu poin dua. Dengan penambahan pena peguam ini, majlis mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan pandangan serta nasihat undangan. Itu poin tiga. Dan ketika ini juga akan memberikan kekuasaan maklumat dan perkembangan terkini undang-undang pada majlis. Itu poin empat. Pena peguam ini juga telah menjalankan pendidikan atau kajian mengenai perkara undang-undang apabila dikenakan oleh majlis utamanya yang melibatkan kes-kes litigasi atau apa-apa jenis perjanjian. Dan tiga poin tiga. Dan ketika ini semua ini tidak akan menambahkan kos pada majlis. Malah ia akan memberikan lebih banyak pilihan pada majlis dalam pengendalian kes-kes mahkamah. Empat ke kosong, sure, unit undang-undang mendapati khidmat ini merupakan peluang yang berpengalaman luas dalam pelbagai cabang perundangan dan begitu mencerat dari semua individu yang bersidang. Pada hari ini adalah di sure ke aku bersetuju lagi menjadikan tetap mana Yusuf and Kim sebagai penyakitan. Okay, terima kasih. Untuk halaman sebuah majlis, sebenarnya Teguan Abang Yusuf pun telah dapat sudah daripada tak ada apa-apa di pemainan sebab jika keputusan perkhidmatan ini kita akan di-charge dia. Ini boleh menanggungi ini untuk kita sekejap bilangan kedua. Untuk pendidikan yang kedua lah, Tuan Habibah Minah Tukwa Ipanas sebagai pendidikan perbuat MPJ. Satupun besok, tujuan kita sekejap ini dibawa untuk mendapatkan pertimbangan Mujur Artis Penuh mengenai pendidikan Tuan Habibah Minah Tukwa Ipanas sebagai pendidikan perbuat MPJ. Jumpa besok latar belakang. 21, firma ini telah ditubuhkan pada 1 Julai 2010 yang beralamat di nombor 58-1 Jalan BGN 2, Kemudian Pidatu Penjara 751 Mengosong Melaka dan mempunyai tiga dari cawangan Kajang, Syalah dan Pemahan. Firma ini telah beroperasi selama lebih 10 tahun. Firma ini juga seperti banyak kubur majlis yang lain sedia menawarkan semua jenis sifat pengurangan dan atur skopi matang yang ditawarkan oleh firma ini termasuk dalam bidang komensi, penyediaan, penggunaan dokumentasi, perlengkapan seperti skis, ukulasi sivil, jenayah dan syariah. 23, selanjutnya firma ini disenarai sebagai pendek peguam bagi agensi-agensi kerajaan dan swasta seperti NDNB, MAI, TKNM, Pembayaran Air Melaka dan Pertam serta banyak lagi. 24, firma ini mempunyai kuburan rasa kongsi iaitu Puan Hafizah Sani, Puan Nina Zina, Haji Iqbal dan Puan Ratu Ida bin Abu Qasim serta dibantu 6 orang peguam iaitu Cik Nusyid Syuhada Yusuf, Puan Ustaz Abdul Ghani, Puan Nani Mawani Muhammad Rasmi, Puan Raisan Mahathir, Encik Muhammad Muaz, Muhammad Syukur dan Puan Nur Azim Kadirina Iaziz yang kesemuanya mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang perundangan khidmat ini tidak mampu memberikan khidmatan baik pada majlis. Perempuan cuma dilakukan bersama Inas dan Ayah Perempuan sejak di majlis. Atas keimbangan, 3.1 pada masa ini majlis telah melakukan dari perempuan dan 4 tidak aktif, 2 yang tidak aktif. Walau bagaimanapun, perempuan dan perempuan diperlukan bagi masyarakat dan jurusan yang dibuatkan perkara berkaitan undangan. Perempuan dua dengan penambahan dari perempuan ini, majlis mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan pandangan serta nasihat undangan. Perempuan tiga dan ketika ini juga akan memberikan perkongsian maklumat dan perkembangan perundangan pada majlis. 3.4 pada perempuan ini juga boleh menjalankan pendidikan atau kajian mengenai perkara undang-undang menjadi pendakwa di majlis. Terutamanya yang melibatkan kes-kes litigasi atau apa-apa jenis perjanjian. 3.5 menantikan firma perempuan ini tidak akan menambahkan kos pada majlis. Ada yang akan memberikan lebih banyak pilihan pada majlis dalam pengendalian kes-kes mahkamah. Dan 4.0 sure unit mereka mendapati firma ini membuka firma yang berpengalaman dalam pelbagai cabang undangan iaitu Juat dan Sepenuh yang besar pada hari ini adalah disyur kami untuk bersetuju baru jadikan Tuan Afrika ni dan sebagai partner sebagai pengen perempuan lagi. Okey, ini pun sama lah. Kok ketika dengan uang ini tadi? Ya, ini kan ini juga. Jadi kita guna mau bayar. Okey, terima kasih. Jadi seterusnya, tentang yang sedia untuk oleh negara, niatnya untuk orang mati selain dan saya akan baik 31 Desember 2019 untuk kita bawa ke pihak kosmen ini.
biasa. Saya boleh baca, saya majlis dan ketua jawatan. Saya akan menangkan tajuk tajuk pembentangan sijil ketua di negara mengenai penyata keuangan Majlis Pembentangan Raja Sin bagi tahun 4.1 Disember 2019. Saya ringkaskan sedikit tujuan. Kertas kerja ini ditetapkan bertujuan untuk memaklumkan keputusan ketua di negara mengenai penyata keuangan Majlis Pembentangan Raja Sin bagi tahun 4.1 Disember 2019. Dan seterusnya mendapatkan keputusan mesyuarat tersebut dalam 7.20 untuk dibentangkan kepada pihak kuasa negeri. Perbandingan penyata keuangan MBJ perkara 3.1 prestasi pendapatan pendapatan pada tahun 2019 33.310 juta, perbelanjaan 34.616 juta, kurangan 1.306 juta. Seterusnya untuk analisa keuangan aset semasa 2019 19.444 juta, liabiliti semasa 32.23 juta, aset semasa 32.699 juta, tukarkan 2.869 juta, dan kumpulan wang majlis 20.735 juta. Prestasi sijil ketua di negara juga berteguran. Asas pertimbangan, MBJ telah mematuhi semua perbukaan akta dalam urusan penyediaan penyata keuangan bagi tahun 31 Disember 2019 dengan melalui proses berikut. Urusan MBJ iaitu penyata keuangan sebelum audit 25 Jun 2020, kemukakan kepada pengarah audit berlaku 26 Jun 2020, exit conference penyata keuangan 8 September 2020, dan sijil audit berteguran dikeluarkan seperti lampiran A pada 5 Oktober 2020. Kelulusan penyata keuangan selepas audit diperlukan sebelum dihantar ke pihak kuasa negeri untuk dimentangkan dalam majlis mesyuarat kerajaan negeri Melaka dan seterusnya Dewan Pertanggan Negeri Melaka. Adalah disyorkan supaya mesyuarat majlis penuh dalam 7.20 ini bersetuju dan seterusnya meluluskan sijil ketua di negara mengenai penyata keuangan MBJ bagi tahun disahkan oleh pihak kuasa negeri disiarkan di dalam wawasan kerajaan. Mohon keputusan. Okay, terima kasih. Okay, kertas dengan kertas kertas kerja tersebut.